teman-teman sudah bereaksi. Tuh, bisa mengeluarkan asap ya. Nih, kelihatan kan teman-teman? Nah, asapnya keluar dari kertas kerenjeng karena gesekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, semoga kita selalu diberikan panjang umur, kesehatan lahir batin, murah rezeki dan barokah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya akan memberikan tahu cara mengetes batu akik asli atau aspal ya, asli tapi palsu ya. Yang ini adalah batu akik asli ini teman-teman, yang ini seperti ini. Saya beri contohnya lewat batu combong ya, jenis batu combong ya teman-teman nih. Ya, berlubang alami. Nah, dan ini adalah batu asli ya teman-teman ya, karena banyak juga batu yang palsu, imitasi atau lab kreatif atau buatan tangan manusia ya. Oke, bagaimana cara mengetesnya teman-teman? Saya pakai grenjeng rokok nih ya teman-teman. Yang kedua, kita tinggal gesekkan aja teman-teman, satu sama kita gesekkan begini. Nanti kalau dia menimbulkan percikan api, berarti batu itu asli, benar-benar batu ya teman-teman. Kalau tidak menimbulkan percikan api, jadi batu itu palsu, bukan asli batu ya. Bagaimana, langsung saja. Nah, oke teman-teman, ini namanya batu combong nih teman-teman nih. Kegunaannya buat apa ya? Buat aksesoris di jari kita aja ya teman-teman ya. Kalau saya sih kurang percaya yang gitu-gituan, jadi ini buat kita koleksi saja ya teman-teman ya. Oke, bagaimana cara ngetesnya? Inilah tip cara tes batu akik asli atau palsu. Mudah sekali, tinggal kita gesekkan gini aja nih teman-teman. Kalau dia menimbulkan percikan api, berarti batu ini asli, batu asli ya, bukan palsu ya. Cuman agak terang, jadi kita gelapkan dulu biar lebih kelihatan teman-teman, seperti ini. Kelihatan kan kayak tuh, keluar apinya teman-teman. Tuh. Kalau yang asli, semua batu akik kalau asli bisa mengeluarkan percikan api seperti ini ya teman-teman, kalau kita gesekkan. Kelihatan sedikit. Nah, itu pertanda kalau batu ini asli batu akik ya teman-teman ya. Kelihatan kayak warna oranye-oranye api itu, jadi kelihatan batu ini asli. Oke, kita tes yang kedua ya teman-teman, yang ini saja, yang ada kehitaman coklat madu ini ya teman-teman. Saya pakai grenjeng rokok nih. Kita biar saja begini teman-teman. Oke, langsung kita masukkan nanti ya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah ini kita langsung ke sini dan kita tes apa ada reaksi. Nah, ini dia teman-teman, dia sudah mulai bereaksi. Saya tutup pakai grenjeng ini tadi ya teman-teman ya, grenjeng rokok nih. Tuh, mengeluarkan sedikit asap di sini teman-teman. Teman sudah bereaksi, tuh bisa mengeluarkan asap ya. Nih, kelihatan kan teman-teman? Nah, asapnya keluar dari kertas kerenjeng karena gesekan. Keluar dari kertas kerenjeng karena gesekan. Ini saya, batu ini saya temukan, saya tes pakai kerenjeng rokok ini,
dan bisa mengeluarkan asap. Tapi tipnya cara membedakan batu asli sama palsu ya cuma itu tadi teman-teman, cuma kita gesekkan aja sama batu yang lain untuk teman-teman mengeluarkan asap dia ya. Kalau lebih terang ya teman-teman biar kelihatan. Tipis sekali teman-teman, asap yang keluar sangat tipis. Cara tes batu combong ya teman-teman, bisa mengeluarkan asap. Tapi kalau kita ngetes asli enggaknya batu itu lewat gesekan tadi ya. Ini karena panas tadi dia mengelupas. Kita bersihkan dulu. Nah, ini dia batunya. Ya. Tadi tipnya cuma sederhana ya, kalau kita bedakan batu akik asli atau palsu, cuma kita gesekkan seperti ini teman-teman. Kalau dia keluar asap, keluar percikan api seperti ini. Kurang begitu kelihatan ya. Saya matikan dulu. Ini seperti ini. Keluar asap seperti itu. Keluar percikan api, berarti dia ini batu asli ya teman-teman ya. Semua batu akik cara tesnya hampir seperti itu. Jadi nggak usah bingung cara membedakannya bagaimana ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Inilah tip cara kita mengetahui batu akik asli dengan yang palsu. Sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf bila ada yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.